Oke, halo guys. Kita lanjutkan lagi untuk gamenya ya guys ya. Dan sekarang saya sudah sampai di stack 7 ya guys ya. Let's go, kita langsung pilih tanamannya guys. Ini dia tanaman yang akan saya pakai ya guys ya. Let's go, kita langsung jajal gamenya guys. Di sini guys bisa dilihat banyak sekali bunga teratainya ya guys ya. Dan tidak ada daratan ya guys ya. Ini artinya kalau airnya naik ini akan ketutup semua ya guys ya. Berarti saya harus double semua ini, kayak seperti ini. Jamurnya langsung dikasih teratai ya guys ya, atau dilipat ini, supaya bisa mengambang saat airnya naik ya guys ya. Oke, ini dia zombie pertama kita guys. Kita langsung taruh di sini ya guys ya. Kita langsung taruh sayur ini untuk menghalangi zombinya ya guys ya. Oke, kita akan perbanyak dulu guys. Untuk jamurnya ini kita kasih banyak dulu ya guys ya. Biarkan zombinya mendekat ya guys ya. Oke, langsung dikepret sama sayurnya. Jadi mundur lagi ke belakang. Oke, ini dia guys. Sudah mulai banyak ini untuk para zombinya. Kita taruh di sini guys. Untuk jagung, jagungnya kita langsung taruh ya guys ya. Oke, taruh lagi. Jadi ini saya harus bikin daratan sendiri ya guys ya. Yaitu pakai teratai ya guys ya. Jadi harus bisa saya bikin sendiri. Ini untuk daratannya. Ini juga nih si zombie tukang selam ini. Ini memang harus dikasih jagung ya guys ya. Si zombie tukang selam ini kalau pakai tanaman yang lain tuh kagak kena dia ya, kagak kena serangan ya itu. Tapi kalau pakai jagung seperti ini dia bisa kena ya guys ya. Oke, ini bocilnya semakin dekat ya. Oke, untuk bocilnya semakin mendekat ini. Pas banget, untung langsung jadi setun ya guys ya. Jadi keju itu serangan dari jagungnya ya guys ya. Oke, sekali lagi, mampus, mampus. Aduh, buset dah. Kita usir dulu ke belakang ya guys ya. Kita usir dulu ke belakang ini. Sambil kita pasang lagi guys. Sudah terlalu dekat ya guys ya. Kita kembalikan dulu ke belakang ini. Oke. Airnya sudah setengah ya guys ya. Itu airnya sudah mau naik tuh. Sudah setengah. Sudah mau naik itu untuk airnya. Kita harus perbanyak untuk teratainya ya guys ya. Kita persiapkan supaya menjadi daratan ya guys ya. Oke. Kita taruh di sini untuk sayurnya guys. Untuk benteng pertahanan ya guys ya. Taruh di atas satu ini. Untuk teratainya baru kita taruh si bawang listrik ya guys ya. Kita langsung taruh si bawang listrik ini. Saya di sini juga ada tanaman air ya guys ya. Tapi tidak akan saya pakai dulu ya guys ya. Saya akan fokus dulu pasang sebanyak mungkin ya guys ya. Oke, kepret dulu, kepret. Mundur ke belakang. Iya, mantap. Oke, perlahan tapi pasti guys. Lumayan dapat satu daun roti guys. Pasang lagi di sini. Oke, ini zombinya semakin banyak ya guys ya. Semakin banyak untuk para zombinya ini. Taruh lagi si sayur ini. Sudah terlalu dekat itu si tukang selam ya. Zombie tukang selam tuh dia dari bawah ya guys ya. Dia dari bawah itu nyerangnya itu ya guys ya. Oke. Ini sudah hancur satu ya untuk teratainya. Oke, taruh lagi. Saya butuh dua lagi untuk si bawang listriknya. Oke, satu terakhir ya guys ya. Saya butuh satu lagi. Ini bisa dilihat airnya sudah naik ya guys ya. Sebentar lagi akan sampai ujung ya guys ya. Kalau tadi ya saya pasangi teratai ini bisa tenggelam semua, tanamannya bisa mati ya guys ya. Jadi memang untuk di stack ini kita wajib bawa terus teratai ya guys ya. Untuk supaya tanamannya bisa mengembang di atas ya guys ya. Oke, sekarang kita pasang ini dia guys. Tanaman air ya guys ya, ini sangat bagus sekali ini. Ini para zombinya bisa sekali makan bisa langsung mampus ya guys ya. Oke, kita usir dulu guys. Kita usir dulu ke belakang ya guys ya. Kita usir dulu ke belakang untuk para zombinya ini. Lah buset, ini si zombie si tukang selam ini kagak kena sihir ya guys ya. Jadi dia tidak mundur ke belakang itu. Oke, pasang lagi, kita jejerin ya guys ya untuk tanaman airnya ini. Oke, lumayan sudah dapat dua ini untuk daun putihnya. Kita akan pakai nanti saat zombinya banyak sekali ya guys ya. Oke, kita pasang terus ini. Sekarang tinggal pasang tanaman airnya sebanyak mungkin ya guys ya. Sudah 4 untuk tanaman airnya guys, lumayan guys. Pasang lagi sayur ini. Oke, ini yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Ini masih cooldown untuk sayurnya yang di bawah sudah sangat dekat sekali ya guys ya. Oke, pasang lagi. Kita pasang dulu satu tanaman air ya guys ya. Oke, supaya diangkut dibawa ke bawah air ya guys ya. Oke. Sudah ada 3 ini. Kita ulti dulu guys. Kita ulti dulu, ini dia tanaman airnya. Ultinya langsung 2 guys. Mampus diculik ya. Dapat lagi daun ulti guys, lumayan. Dapat lagi daun ulti ini. Oke guys, sambil kita tunggu ya guys ya saat masuk panel web. Di sini masih ada 2 lagi untuk daun ultinya ya guys ya.
bisa kita pakai untuk di panel lock ya guys ya. Sambil kita perbanyak ini untuk tanaman airnya ya guys ya. Kita biarkan zombie yang di bawah ini nih, si kepala kaleng sama si kepala kerucut ya guys ya. Kita biarkan dia jalan-jalan di bawah ya guys ya. Kita akan perbanyak dulu untuk tanaman airnya guys ya. Karena kebetulan cooldownnya cukup cepat ya guys ya untuk tanaman airnya ini. Oke, kita pasang sebanyak mungkin ini. Sebanyak mungkin kita pasang guys. Oke, ini dia final web sepertinya. Iya, betul ya guys ya, ini sudah masuk final web. Kita akan siap-siap kita ulti ya guys ya. Oke, ini sudah banyak sekali nih para zombie ini. Kita ulti dulu yang ini guys. Ulti dulu satu, diculik dulu. Iya, langsung ada 4 ekor yang culik ya. Ulti lagi guys, ulti lagi. Iya, oke, beli satu daun ulti. Kita ulti lagi ini, ulti yang sebelah sini guys. Iya, sangat bagus sekali ya guys ya, untuk ukuran damage-nya bisa dilihat ya guys ya. Zombie-nya pun yang pakai si kepala kaleng pun yang armornya cukup gede aja, cuma sekali serangan langsung mati ya guys ya. Oke, sekarang kita tinggal perbanyak untuk tanaman air ya guys ya. Ini dia, kita jejerin sebanyak mungkin ya guys ya, sebanyak mungkin ini. Ini sebentar lagi sudah mau selesai ini untuk game-nya ini. Iya, satu terakhir ini si kepala ember, satu terakhir. Kena setun dong, kena keju ya guys ya, jadi tidak bisa dimakan sama si tanaman airnya ini. Iya, mampusnya sama keju ternyata ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi guys, kita akan next level masuk ke stack 8 ya guys ya. Oke, ini dia guys, stack 8-nya guys. Dan ada big zombie-nya ya guys ya ini. Ada monster laut ya. Oke, ini stack challenge ya guys ya. Ini ada bola-bola ini. Ternyata kita dikasih tanaman penyerangnya itu bola-bola guys ya. Kayak bola bowling gini ya guys ya. Oke, kita tes dulu guys. Oke, ternyata betul ya guys ya. Kayak bola bowling ini. Oke, dan bolanya mantul-mantul gitu ya guys ya. Oke, dihajar. Saya coba pakai yang biru dulu ya guys ya. Pakai yang biru dulu ini yang di bawah. Kita hajar dulu yang di bawah ini. Iya. Ada juga yang warna ini ya guys ya, warna kuning atau warna orange lebih tepatnya guys ya. Kita hajar dulu. Oke, ternyata kena juga ini. Ada juga ini yang ada petirnya guys ya, ini bagus sekali ini. Ada bola-bolanya yang ada petirnya, kayaknya itu damage-nya lebih gede ya guys ya. Jadi kita tahan dulu aja ya guys ya. Kita tahan dulu aja ini untuk bola-bola yang ada petir-petirnya gitu ya guys ya. Oke, si kepala kerucut ini kita hajar dulu yang sebelah sini. Hajar lagi yang di atas ini, si tukang selam ini. Iya, copot kepalanya. Oke, kita tahan dulu. Untuk si bola listriknya kita tahan dulu ya guys ya. Oke, ini perlahan tapi pasti ini. Tidak ada tanaman lain ya guys ya. Hanya dikasih bola terus ya guys ya. Dari tadi bola terus yang dikasih ini. Iya, kita pakai dulu untuk bola listriknya guys. Kita lihat ya. Dan iya, ternyata betul ya guys ya. Ini damage-nya sangat gede sekali ya guys ya. Iya. Mantul, ini bocilnya sudah terlalu dekat. Ini bocil terlalu dekat ini. Iya, kena yang di bawah. Kita kasih bola listrik juga ini. Mampus. Oke. Ini si kepala kerucut memang kuat sekali armornya ya guys ya. Oke. Ada si kepala ember juga ini, lebih kuat dari si kepala kerucut ini. Waduh, kagak mantul ini. Ini harus dipantul-pantulin ya guys ya. Waduh, kagak mantul ini. Coba yang tengah. Lah buset, kagak mantul, kagak kena. Ya, ke atas. Ayo dong. Iya, lumayan kena sedikit lah, kagak apa-apa. Oke. Mantul lagi. Iya. Mampus juga tuh. Kita tahan dulu ya guys ya, untuk bola listriknya ini kita tahan dulu. Sambil kita nunggu big zombie-nya itu, si monster laut ya guys ya. Karena kalau pakai bola yang kayak warna biru atau warna kuning ini kurang gede ya untuk damage-nya ya guys ya. Bisa dilihat ya guys ya. Ada 3 ini untuk bola listriknya, kita tahan dulu ya guys ya. Ini zombie-nya sudah semakin dekat ini. Oke, sudah semakin mendekat untuk para zombie-nya ini. Oke, tenang dulu, tidak apa-apa. Iya. Kita hajar sekarang guys, udah terlalu dekat ya guys ya. Mampus. Hajar sekali dua, iya. Kena dong, ah buset kagak kena. Oke, ini dia. Ah, ini si kepala kerucut nih, harus dihajar pakai bola listrik ini. Iya. Bocil kematian langsung muncul di bawah air ini. Ini banyak banget bocil kematiannya ini. Yang di atas kita hajar dulu pakai bola listrik ini. Iya, mantul terus. Mantul. Iya, mantap. Sedikit lagi, guys. Dapat koin emas satu, lumayan. Iya. Ayo dong. Ini bocilnya sudah deket. Aduh, jangan dulu si bola listrik. Ini.
Lah buset, kaget, ini sudah sangat dekat sekali ya guys ya. Sudah terlalu dekat, ini kita hajar dulu pakai bola listrik ini. Ini si kepala ember harus pakai bola listrik dihajarnya. Iya, iya, mantul, lumayan dong. Hajar pakai bola listrik. Iya, iya, lumayan. Aduh buset, ini terlalu dekat ini. Terlalu dekat, dihajar dulu, terlalu dekat. Iya, untung masih sempat ya guys ya. Kematian langsung keluar lagi ya. Ini sangat banyak sekali untuk muncul kematiannya guys ya, sekali keluar ini. Oke, yang di bawah pakai bola listrik ini. Iya, kena. Lumayan, lumayan. Ini yang di atas. Pantulannya kena lumayan. Bocil kematian. Ah, ini dia guys. Ini dia nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya, si monster lautnya guys ya. Udah mulai keluar sekarang guys ya. Kita hajar dulu pakai bola listrik ini. Bola listrik kena dong, big zombie-nya. Iya, mampus. Mampus kena. Oke, hajar pakai bola listrik lagi guys. Oke, ini hajar dulu yang di bawah pakai bola listrik. Bisa dilihat dong guys. Oke, dilempar bocil kematiannya. Oke, hajar dulu. Buset, kakak kena guys. Ini sepertinya bisa ditembus ya guys ya. Bisa ditembus ini. Sepertinya bisa ditembus ini. Mampus juga, tapi yang di bawah ya guys ya kagak berhasil selamat ya guys ya. Yang di bawah kagak berhasil selamat, itu satu rodanya lepas. Oke, ya ini enak banget pakai bola listrik ya guys ya. Lagi ngumpul gini, hajar. Iya, langsung sekali tiga, mampus. Yang di atas juga dihajar. Mantul, mantul, mantul. Iya. Sedikit lagi guys, sedikit lagi. Iya, mantul. Iya, pas banget ya guys ya. Oke guys, kita menyelesaikan dengan sangat baik ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai ya guys ya. Saya terus, sampai jumpa lagi.